semuanya, kembali lagi bersama gua di sini Valentinus Jauhari dan di game Growtopia. Dan teman-teman, kali ini gua bakal nge-hunting world aja teman-teman ya. Dan di sini itu sebenarnya udah ada world yang 179 days dan nama wordnya itu sangat rare teman-teman, yaitu By Giant Pineapple, yaitu item tangan pizza kalau kalian nggak tahu, yang waktu itu pernah gua pengen beli di video set challenge Love Bill yang serba makanan itu teman-teman ya. Dan semoga aja ini gua dapet guys, karena ini dapet kita langsung profit 1 BGL guys ya. Ini yakin banget gampang ngejual lah kalau 1 BGL, belum kalau di design, belum di SBS, gokil ini mah ya. Semoga aja gua dapet. Dan teman-teman, sebenarnya kan untuk hunting world ini nggak bisa gua lakuin sehari itu juga, jadi gua recordnya terpisah-pisah teman-teman. Ada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. File yang pertama itu hilang teman-teman, sama yang kedua juga hilang file recordannya. Jadi gua cuma punya file ketiga dan seterusnya teman-teman. Dan tenang aja, gua berhasil dapet kok ya, salah satu, salah dua lah ya. Dan kalian lihat aja. So teman-teman, di sini kita bakal nunggu aja untuk word ini di jam ke-12 teman-teman. Di gua ini tinggal 5 menit lagi. So ya, yeah, let's go. Nah oke, okay, guys, di sini seperti yang udah kalian bisa lihat, banyak sekali bot-bot bertebaran ya kan. Dan di sini kita adu mekanik sama berapa orang nih, penasaran gue. Eh kok mod sih, aduh monster kuat di bumi lagi, salah bukan ini. Nah lihat 1, 2, 3, 100 orang guys, 100 orang gak tuh ya. Di sini kita bakal langsung taruh well aja karena kata teman gue si Dracus itu, kita coba aja ya, semoga dapet lah kita ya teman-temannya. Dan ya gue kalau hunting world sama Dracus teman-teman, let's go. Ini masang beehive itu buat biar gak bisa ngeput ya. Ini asapnya mati itu yang di white door bisa mati. Iya. Wah niat banget sih ini sampai bahan bawa beginian ya Dan. Biar dapat gitu. Kalau dapat lebih worth it kan. Iya sih. Cuman lihat asapnya, jangan suara coba ya. Nge-lag ya nanti, jangan deh bahaya. Sabar. Takutnya FPS drop kita kalau adu mekanik. Nah kan gini, biarin lagi nih aja. Cara nge-range sendiri gimana sih? Ini kan obengnya banyak banget nih. Oh, coba ke kanan matiin diri, nanti di obeng pas lagi mati. Oh iya benar. Nah, 57 people Yan. Stres pala gue. Selalu ramai, bingung sekarang. Aduh, 57 people gimana kalahinnya? Dan oke, okay, 1 menit. Dan ini gue yakin banget ini ya, setelah jam 12.12, locknya SL langsung dihancurin. Yakin parah gue ini. Pasti kalau yang gede-gede gini langsung jebret-jebret aja hilang gitu kan. Ah, auto ban tuh, lihat. Terus spam. 12. Kemon. Beberapa detik lagi sih ini. 10 detik. Nah, kan. Ih, siapa yang dapat ya? Belum, gua masih belum hancur. Aduh, enggak dapat. Aduh, siapa itu? Aduh, enggak tahu. Aduh, si gendut 46, GG. Cepet banget loh. Gue nge-lag pas hancurnya. Aduh. Wah GG sih, bener dapet ini user botnya. Mengcuan guys. Mengcuan dia. Aduh gue pikir gue yang dapet. Oke, hari ketiga gua nge-hunting word 179 dan lihat teman-teman, ini tuh cuma ada satu orang ya, tapi ini yang 4 letter. Kenapa? Karena 3 letternya itu rame banget di leak sama orang. Jadi otomatis gua nggak bisa ngedapetin teman-temannya. Gua males lah adu mekanik sama Pekui ya. Itu banyak banget Pekuinya teman-temannya. Kemarin hari kedua kita udah kalah tuh sama Pekui, dan sekarang nih mumpung ini sisa 3 menit lagi nanti kita coba apakah ini dapat ya teman-teman. Ini lumayan nih. 4 letter juga ya. Sekarang itu udah ada harga lah, setahu gua mungkin di kisaran 50-an WL plus 1-1 DL gitu kalau readable ya sekali lagi ya. Tapi yang ini gua gak tahu. Intinya 4 letter lah. Aduh ini udah, aduh gawat men. Semakin rame saja saudara-saudara. Let's go lah ya, 3 menit lagi teman-teman. Ini gua bakal tunggu aja. Dan biasa gue sama Dracus lagi, gue kalau nge-hunting world pasti selalu sama dia teman-teman ya, karena dia sama timnya yang punya list banyak banget. Gue nggak tahu mereka dapat dari mana, cuman tim-timnya lah, tim-tim mereka yang kerja gue cuman ikut ngelok apa sih, ngambil-ngambil tuh. Aduh lihat 179, dia ada orang keluar masuk lagi. Oh I see, gue bisa pasang jammer gak sih? Tar coba ya, kita beli signal jammer. Jammer, sorry biar nggak klik guys, biar nggak di-leak sama orang ya. Tapi fungsinya signal jammer setau gue udah gak bisa nutupin ward lagi deh ya. Oh jaga-jaga aja kalau di back. Aduh sell at gini nih gue geri guys. Oh my god, coba pasang. Aduh kok pasang juga rugi sih. Gak bisa ya. Aku taro, jangan dong, jangan taro gaya di luar. Ngadi-ngadi nih. Ayo dong dapet dong gue 4 letter nih. Ini tuh gue bingung nih ngeloknya mana. Soalnya kan ini ada 2.
Aduh, si Drakus nggak kasih tahu gue lagi tuh. Lihat di sini ada lock teman-teman, ada lock HL1 dan oh iya bener. Berarti kita nggak bisa taruh langsung WL teman-teman. Bisanya naruh HL. Ya ingat, emang nggak boleh naruh WL langsung teman-teman supaya nanti tuh yang lock-lock kayak gini nih. Nah ini kan harus dipukul juga nih supaya nanti kita bisa ambil nih. Oke, di sini ada timnya, ada tim, ada si ini tak ini nih, tak juga timnya teman-teman nih. Oke, okay, let's go lah ya. Kita aduh setan, aduh. Semakin rame. Oh my god, berapa nih? Satu menit. Let's go lah ya. Ini gua bingung nih taruh di mana ini. Oke, okay, lihat. Oke. Okay. Apakah itu tadi tangan siapa itu? Tangan siapa itu tadi? Cepat sekali. Dan ini gua ya, guys ya. Ini gua nih. Tuh, ini gua. Ini gua pakai mouse, guys. Bukan pakai auto ya sekali lagi. Di Vietnam mulu gua sama auto. By the way, berapa menit lagi nih? Aduh, taruh di mana ya, guys ya? Gua takut diantar dua. Ini apa yang hancur, guys? Sabar, gua bingung nih. Kayaknya sih buat jaga-jaga kita taruh di luar deh, di luar aja ya kali ya. Apa di sini coba deh, kita taruh atas deh guys ya. Jaga-jaga kalau ada yang buku. Satu menit. Let's go lah. Enggak zong lah, semoga hari inilah. Dua hari udah zong. Enggak sih, ada satu yang dapat gua. Tenang, nanti di akhir kita bakal spill nama award-nya apa, teman-teman. Berapa menit lagi? Masih satu ya, sisa berapa detik lagi nih, Pak? 11. Ayo. Dan untuk di Indonesia, teman-teman ya, di waktu gua WIB ini reset locknya itu jam 12, pas banget teman-teman. Gua nggak tahu di daerah kalian ya. Nah, udah nih, udah 12 ya. Ayo dong, pukul dong. Ayo dong, gak ada yang mau pukul kan? Gak ada yang mau pukul kan? Pukul atas please. Wah, ini kacau nih, gak ada yang mau pukul nih guys. Gua masih nge-spam ini. Ayo, siapa dulu? Memang ada mekanik sama gua, pukul duluan. Please, ada yang mau pukul duluan? Aduh, ini mah nunggulnya lama guys ya, pukul kayak gini guys. Ntar, apa gua harus login satu HP ya? Nggak usah deh, kita nunggu aja sampai ada yang mukul guys. Kalian bisa lihat suara, ah ini nih si Ago nih. Ah admin katanya guys. Aduh gua kalah dimukul, ah inaktif. Siapa itu yang dapat? Oh my god. Oh dapat, ah siapa yang dapat nih? Ah timnya guys, tim gua yang dapat. GG si Tak tuh dapat kan. GG kali ini Hunting World hari ketiga ya. Gak tau gue akan berapa ini teman-teman. Dan ini ada World Letter lagi. Moga-moga aja kita dapat ya. Ini by the way sisa 2 menit lagi. Dan ini di luar banyak sekali SL ya. Dan inilah lock yang kita incar nih teman-teman, 179 day guys. Moga-moga kita dapat. Ini ada pekui-pekui seperti biasa teman-teman. Dan gue tuh gak tahu ini sistemnya. Kalau misalkan nanti something is blocking the way, kan harusnya gak bisa naro block ya. Tapi gue bingung, ini heran mereka bisa ke sini, sedangkan ini portal itu sebenarnya ada destination ya guys. Jadi gue gak ngerti gimana caranya, tapi gue coba aja dulu ngetap-tap di sini guys ya. Ini suaranya kalian bisa denger gak? Tak. Peku nih, satu menit, let's go. Pokoknya tunggu lock ini hancur teman-teman ya. Oke, kita tetap spam klik teman-teman. Kalian bisa lihat ini ada Peku Enjoyer sama auto klik Enjoyer guys. Aduh, moga-moga gue dapat ini, cuannya lumayan ini. Dapat main lock kan bisa link ke STX. Kalau dapat sekali lagi, ayo dong, please, satu menit. Aduh, moga-moga dapat dong kali ini dong. Gua belum nanti kalian pasti ngerasain dah. Kalau feel menang adu mekanik itu gimana guys rasanya? Ya, gue udah dapat satu lock yang gue menang tuh adu mekanik. Nanti kalian bisa lihat sebentar. Di akhir mungkin ya. Ini dulu nih. Sabar, ini dulu teman-teman. Oke, masih 11:59. Nampaknya belum. Masih. Ah, oke. Wah, GG. Secepat itu kah? Langsung dapat. Wah, GG. Padahal okay, next word teman-teman masih ada di sini. XB1I. Semoga yang ini belum diambil orang. 4 letter sih. Not bad lah, guys. Aduh, masuk dong enter code-nya, jangan lama-lama. Yah, udah. Diambil orang deh. Ah, udah dapet dia bener aja dah. Okay, coba kita coba yang satu lagi, guys. Coba yang satu lagi. Itu sumpah, itu cepet banget sih yang tadi kayak hitungan detik lock-nya langsung boom. Hilang seketika, guys. Ah, ini harusnya dapat. Oh ini udah ada yang dapet guys. Aduh, oh tim ya itu tadi namanya tim ya. Tak itu kan tim setahu gua. Oh iya benar si Tax BFG timnya si Drakus guys. Ah udahlah guys, kali ini zong guys. Aduh next lah. Itu 3 letter sayang banget. Salah gua naro locknya, harusnya tadi benar di tempat ini ya. Aduh ya udahlah ya, kita tunggu next day lah. Nah, oke, hari keberapa gue nggak tahu ini nge-hunting word teman-teman, dan ini nama wordnya itu polosan guys, gila kan, redeemable Indonesian teman-teman ya, dan rata-rata sih word-word yang dibaca gini dan apalagi Indo ya itu pastilah ada orang yang gas dah. Dan semoga kali ini kita dapat lagi adu mekanik teman-teman ya. Dan di sini ada berapa orang yang ngincar ini word, coba kita who/who bentar.
dikit doang kali ini mah. Kemarin kita menang 30, mungkin 30 adu mekanik easy. Sekarang 3 easy bagi gua anjas. Semoga aja kita dapat teman-teman, dan nanti tuh sebentar masih ada list lagi banyak. Nanti kita coba-coba lagi ya. Sebentar. Nah, ini udah. Oke, okay, let's go. Ada yang pukul kah atau ada orang yang diakses di SL ya? Kita enggak tahu teman-teman. Semoga aja kita kali ini dapat. Ayo dong, pukul dong. Ya kali ini dari sekian banyak orang enggak ada yang mau mukul ini teh. Aduh, ini gue spam teman-teman ya, bukan gue nggak pakai auto teman-teman. Tolong jangan disalah sangka, nanti gue takut di ban nih itu. Aduh, gue pengen ngangkat mouse tapi takut nih. Nah ini nih, tuh gue dari kemarin tuh selalu ngeklik guys tuh kan, jadinya susah nih. Sebentar. Nah oke, okay. Nggak ada yang memukul sama sekali. Aduh, HP gue jauh lagi, pengen gue ambil, pengen masukin war terus pukul ya. Dan ini di jamet teman-teman, taktiknya tuh keren banget supaya kalau misalkan ada yang nge-leak gitu kan di SB mungkin ya, atau di apa namanya di BC, nanti jemat gitu. Tapi nggak tahu kalau misalkan teksnya itu polosan gitu, ada kata-kata polosan ya pasti orang tahu teman-teman. Tapi di sini sih kita tunggu aja lah ya nih. Aduh, wah makin rame ini GG Gaming guys. Coba aduh mati dong gua. Aduh, jangan dipukul ini nggak ada yang memukul kan dari tadi. Rip admin. Wah, aduh, gua gak, ini kayaknya trik guys. Aduh, siapa yang dapat? Oh si Tuk guys, si Tuk BFG. GG bolosan dapat sama timnya. GG lumayan ini. Ya, at least dia menang si Tuk ini teman-temannya, dan mungkin nanti lagi ini ya, tapi gua enggak dapat, tapi enggak apa-apa. Yang penting timnya si Dracus dapat teman-teman ya. Nah guys, karena di sini gue bukan lupa, maksudnya gue ada kesalahan mekanik teman-teman ya, bahwa gue lupa menyalakan mic waktu saat adu mekanik teman-teman. Kalian bisa lihat di sini tuh nama wordnya GKEP teman-teman ya, ini tuh gue dabberin aja. Jadi kalian bisa lihat layar gue sendiri, lihat nunjuk-nunjuk gak jelas itu ya, megang rambut gak jelas ya, pokoknya gue kesal banget guys. Karena kenapa sebenarnya kan gue buru-buru banget nih, abis dapat info. Ada letter, terus gue lagi mandi gitu kan, lagi mandi, aduh mekanik langsung tuh, kalian bisa lihat langsung dapet gue beres-beres tuh. Jadi sisa 2 menit gue langsung login, nyalain record, langsung dapet untungnya kan, dibilang auto lagi gue, macam-macam ini orang sama gue, udah tau tangan gue tuh feteng, ya kan, scammer juga di reset. Ya gitulah teman-teman ya, intinya tuh aduh mekanik lagi lawan berapa orang tuh gue lupa, 30 people, kan kalian bisa lihat banyak di situ guys. Sengaja gue taruh HL di situ karena sebenarnya tuh nggak boleh taruh HL teman-teman, karena nanti tuh di luar itu masih ada lock nih, kayak gue tuh kasusnya, gue sempat nyoba masang lock di sini tuh, cuman nggak bisa guys, nope. Karena ada lock di depan yang masih harus dipukul juga ya gitulah. Kalian bisa tuh setnya gila, setnya pembawa berkah, pembawa hoki ya. Sebenarnya ini satisfying nih, ada suara tak tak. Nah ini tuh ada suara teman-teman, cuman ya itu gue lupa ngatur setting. Jadi begitu, dan ini gue nyoba pakai lock baru teman-teman ya. Nantilah untuk soal fokus review-reviewnya nanti bakal gue bikinin video khusus teman-teman. Aduh, gue amat ternyata suara audionya nggak masuk lagi pas adu mekanik guys. Aduh, gue amat capek-capek nge-record, mic-nya lupa gue setting. Tapi untunglah adu mekaniknya ke-record lah seenggaknya teman-teman ya. Lumayan lah ini, kita dapat word 4 letter ya, cukup rare lah. Nggak ada number lah gitu kan. Nggak ada number itu bisa sekitaran 1 DL-an teman-teman ya, setahu gue. Jadi ya lumayan lah ya. Ntar ini kita ganti dulu lock-nya teman-teman, soalnya ini pengen gue bagiin lagi ke si Dracus. Gue mah cuma iseng-iseng ngambil lock-nya teman-teman ya. Aduh, nggak ada backpack. Gua mah seneng adu mekaniknya doang. Ih, ngalahin peku itu rasanya gitu kan. Ih, masih nggak ada backpack, udah gua drop juga. Coba ini kebrick gak sama gua? Oh, ini kebrick nih. Aduh, moga-moga tadi udah gua tar, pastiin lagi deh gua, takutnya ini guys ya. Takutnya bobol lagi sama orang bisa ditaro gitu kan. Aduh, sayang bet sayang. HE udah ngelock semua di sana. Sip, harusnya benar sih. Oke, okay, let's go. Kita break WL ya, dan kita ganti WL ya. Tadi tuh gue cuman iseng-iseng doang ngetes drive ini lock teman-teman ya. Ntar ini kita hancurin dulu. Gila, emang set ini the best guys ya. Sumpah hoki buat hoki ya. Tatar, apakah di lock? Enggak kan, enggak di lock kan, jangan ngadi-ngadi yang tiba-tiba bisa masang, jangan ngadi-ngadi ya. Oke, okay, berarti aman kita. Hop. Nah, let's go. Oke lah, nanti ini bakalan gue kasih ke si Dracus teman-teman, dan ya kita bagi hasil kayaknya ya. Ntar ini kita message dulu si Dracus ini. Dracus, come. Dia juga kalau nggak salah menang deh. Bentar. GG Gaming.
Sudah dapat siaran. Dapat. Tapi pas ini suaranya gue nggak nge-record, nggak apa lupa gue setting. Nah, acau dah. Kelihatan dapat gitu. Tapi kelihatan dapat. Iya, gue cuman kayak ngobrol ngomong tapi suaranya nggak masuk. Capek. Suara itu suara mic lo. Suara mic gue lupa gue nyalain gitu. Kacau. Sayang. Gak apa-apa dah. Tapi seru sih ya. Kalau menang adu mekanik gitu ya. Bantai-bantai 30 orang. Itu beneran loh. Gue baru beres mandi sisa 2 menit. Wah, gue langsung buru-buru. Makanya gue gak ke setting sih itunya. Berapa nih Yan? Kira-kira Yan? GKEP? Aduh, semiriatnya Apa tuh? Miriate gue teh gak tahu ini teh lagi ngedrop gak jelas gara-gara gue jualan. Oh, lu udah sold yang ini ya EEE sama 44 ya? Belum 44, masih belum dapat kabar. EEE berapa soldnya EEE? 580. 580. Iya, 5 BGL. Iya, 5 BGL. Gokil. 5 EEE hampir 6 BGL. Naik haji. Nah, oke, di sini si Drakusnya udah ada. Dan kita langsung aja thread ya. Hasilnya bagi dua karena kenapa? Karena gue info tahu dari dia, teman-teman. Dia yang kasih tahu wordnya udah segini-segini, Len. Ayo kita gini-gini, pokoknya semua dari dia lah. Jadi gue cuma modal masang lock doang gitu. Makanya bagi dua ya. Oke, ini kita langsung. Halo, tes, halo. Oh, ya, halo. Nah, let's go. Ntar gue ambil kuncinya dulu, bisa nggak ya? Ntar, bisa nggak? Aduh, ups, Ntar break aja lah. Aduh, nge-lag gue. Ntar ini suara gue masuk gak? Oh, masuk ternyata. Nah, oke. Oh, ini rotinya. Oh ya ampun, air vent. Oh iya. Ya udahlah, gak apa-apa. Let's go. Mainin nama-nama letter mana yang dijual. Cuan gaming. Asik, 1 DL nih gue. Boleh-boleh. Ya itu. Nah, yang gue bilang tadi itu yang kemarin sih sebenarnya stupid. Ini word ini gue sempet dapat teman-teman locknya stupid ya. Gil bagus namanya stupid guys. Gue dapat di sini sebenarnya locknya tuh di sini, tapi udah dijual lagi. Gue kan mainnya adu mekaniknya di HP teman-teman nih kan. Kalau nggak salah gue ada screenshotannya gitu ya. Dan gue dapat di sini dan gue langsung kasih. Dah, kok ngomongin gue jadi bebat gini ya. Pokoknya gue dapat lock bagian sini, terus si Drak langsung gue kasih ke Drakus dan si Drakus langsung ngejual teman-teman. Dan waktu itu laku berapa teh lock yang main lock di sini? 15 DL. Buset. Modal nunggu balik lagi. Modal nunggu doang 15 DL. Berarti gue dapat berapa nih? Asik. Kayak minta ya gue padahal. Maklum, pengen giant head eye guys ya. Makanya ini minta. Pengen banget gue giant head eye. Aduh, buat robot guys. Gigi gaming kalau ada robot mah. Aduh, lumayan lah. Nanti kalau misalkan ada lagi nih. By the way, ini masih part ke 1 guys. The hunting wordnya masih part ke 1. Masih banyak banget ya, Yan. Dan setiap hari bakal ada kan? Pasti ada. Itu let's go lah. Ya, kita bakal terus nge-hunting. Tapi dapet lah pokoknya. Ya udahlah, thank you Yan ya. Thank you pisan. Nah, begitulah teman-teman untuk nge-hunting word, gila kan? Profitnya mantep guys. Kalau misalkan seandainya kalian punya tim gitu. Jadi kalian bisa bagi dua dan gue dapat 850 guys ya. Itu kalau enggak zong, sekali lagi kalau zong mah ya udah ya anggap aja gacha lah. Ini gacha tanpa modal guys. Adu mekanik doang. Modal adu mekanik sama pekue nih ya. Kita mau menang 2 kali lumayan. Yes, sir. Ya udah teman-teman, jadi thank you banget buat teman-teman semua yang udah nontonin video ini. Dan ya ingat ini masih part 1 teman-teman. Gue bakal bikin banyak part mengenai hunting scammer. Hunting world sampai nanti itu enggak ada lagi listnya ya, kurang lebih begitu teman-teman. So, jadi thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah nontonin video gue dari awal sampai akhir dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye. Peace.